بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام La ilma lana illa ma'alam tanain naka antal alimul hakim Al-Muqarram wal-Muhtaram Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wabil yang kami hormati Dan sama-sama kita cintai Bapak Menteri Agama Bapak Luqman Hakim Saifuddin Saya ingat betul tahun lalu juga Bapak hadir di sini pada ulang tahun LP POM yang ke-29. Dan hari ini kembali Pak Menteri menunjukkan perhatian yang serius dan fokus terhadap halal, utamanya LP POM MUI. Untuk hadir pada acara Milad LP POM MUI yang ke-30 tahun. Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Dr. Bambang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Zakiah, Deputi Bidang Penerapan Standar Kepala Badan POM Republik Indonesia atau yang diwakili Ketua Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pak Menteri banyak sekali pimpinan MUI yang hadir di sini, tapi rupanya duduknya terpisah-pisah. Karena tahu ketua umumnya tidak bisa hadir. Ketua umum Majelis Ulama Indonesia, sampai tadi malam kami mendampingi, karena ada persiapan gitu. Hari ini ada persiapan debat capres dan cawapres pematangan materi karena cukup uh, panjang melelahkan rupanya kepala BPJPH Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang mewakilinya para perwakilan kedutaan dari negara-negara sahabat para pimpinan perusahaan para pimpinan dan sesepuh LP POM Majelis Ulama Indonesia, Pak Menteri dan Bapak yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan perusahaan yang sudah bersertifikat halal. Tentu yang diwakili oleh Ketua Umum Gapmi, Bapak Adi Lukman Tadi kebetulan kita sudah foto bersama bertiga Yang berperan dalam halal itu ada tiga Lukman Bapak. Yang paling utama Bapak Lukman, Hakim Saifuddin Kemudian ada perusahaannya yang di bawah kendali Pak Adi Lukman Saya hanya operator halal saja Tiga Lukman ini yang menggerakkan halal di Indonesia insya Allah para pimpinan perusahaan yang juga diwakili, terutama yang pada hari ini melakukan kerjasama dengan LPPOM MUI pada implementasi elektronik, informasi elektronik halal untuk restoran-restoran, Sabu Haji, Pizza Hut, McDonald, dan Solaria. Direktur Utama <tuh> Arta Jasa, Direktur atau yang mewakili dari Bank Indonesia, pimpinan Bank-Bank Syariah, para pimpinan LPPOM MUI Provinsi dari berbagai provinsi di daerah, boleh tepuk tangan di sebelah sana. <tuk> Pak Menteri dan Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan LP POM MUI yang 30 tahun ini tentu sudah memakan asam garam dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Kami memiliki standar, tetapi kami juga mendengar karena rupa-rupanya sertifikasi halal Sejatinya, adalah dua kolaborasi antara pihak yang berwenang menetapkan halal dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia, yang dikomandoi di, di, di oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan atau mengejawantahkan. Standar-standar halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak mudah memang menerapkan standar halal pada awalnya di perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi halal, tetapi komitmen kedua belah pihak, terutama komitmen dari perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal, menjadikan. Perusahaan-perusahaan itu bisa mengikuti standar halal atau kriteria halal yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi, kriteria halal saya mohon izin pinjam istilah standar karena ada BSN yang memiliki nomenklatur istilah standar halal itu, Badan Standarisasi Nasional. Jadi kriteria-kriteria halal atau standar halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejatinya adalah sebuah kolaborasi atau gabungan konsep prinsipal, prinsip standar dari syariah dengan konsep-konsep implementasi yang ada di perusahaan. Sehingga muncullah standar halal yang adaptable, yang acceptable di hadapan para perusahaan. Contoh Pak Menteri, pengalaman saya di LP POM MUI selama 26 tahun, kami sangat bahagia sekali ada di sini ada Prof. Tunteza, ada Prof. Irawadi yang mengikuti proses LP POM MUI dan standar halal MUI. Contoh, suatu standar atau suatu syariat Islam tentang sirtu, pencucian dari najis mughallazah pada saat di mana di dalam fikih klasik pencucian itu harus salah satunya dari tanah maka ketika diimplementasikan di industri banyak sekali industri yang tidak mampu menjalankan itu maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan kapasitasnya, keluasannya ilmu mereka dan konsep moderat, Islam moderat yang dianut oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka muncullah fatwa tentang pencucian najis Mughal Lazo tanpa menggunakan tanah. Buat kami, dari kelompok-kelompok saintis, ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa kita temukan di negara-negara manapun, selain hanya ada di Indonesia. Bapak menteri dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak lagi. Fatwa-fatwa terobosan-terobosan kolaborasi atau temuan-temuan standar yang barangkali Indonesia menjadi pionir di dalam penetapan standar itu. Tidak sama dengan negara-negara lain atau berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia dengan konsep tawasudnya moderatnya ternyata bisa menjawab seluruh tantangan-tantangan implementasi halal di dunia industri. Ini adalah harga yang mahal, warisan yang mahal dari Majelis Ulama Indonesia yang kami berikan, yang kami persembahkan untuk negeri, bangsa, dan negeri yang kami cintai ini. Dan insya Allah ini akan menjadi berkah bagi kita semua pada saat Indonesia menjadi dunia negara yang sepenuhnya produk-produk menjadi produk-produk halal di seluruh lini produk di produk yang beredar di Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin yang kami muliakan, perjalanan LP POM MUI selama 30 tahun juga harus melakukan adaptasi terhadap kondisi-kondisi kekinian. Pada saat ini kita mengenal tentang era teknologi 4.0, maka LPPOM MUI juga tidak ketinggalan zaman pada hari ini juga selain meluncurkan standar yang tadi saya sampaikan juga akan meluncurkan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi di mana konsumen bisa langsung memiliki data akses produk-produk bersertifikat halal. Utamanya misalnya pada hari ini kami akan meluncurkan bagaimana konsumen bisa langsung mengakses data restoran yang sudah bersertifikat halal ketika dia berada di restoran tersebut. Dengan teknologi QR Code yang kita terapkan, insya Allah konsumen akan tahu. Hari ini banyak sekali dengan isu undang-undang atau penetapan mandatori sertifikasi halal, restoran-restoran yang dengan gagap mereka langsung menempelkan saja sertifikat halal tanpa melalui proses sertifikasi halal. Hal ini tentu merugikan konsumen, maka menghadapi kondisi itu, LP MUI pada hari ini meluncurkan teknologi atau aplikasi membaca informasi halal melalui QR Code. Selain itu pada hari ini juga sistem sertifikasi halal yang berbasis online ini sengaja tidak ditampilkan Pak Menteri, karena setelah ini akan ada videonya. Pak. Jadi supaya agak mengawang-awang dulu, apa yang kami sampaikan tapi akan detail nanti melalui penayangan video. Juga kami meluncurkan hari ini sistem sertifikasi berbasis elektronik. Registrasi sertifikasi di mana perusahaan tidak perlu hadir ke kantor hanya untuk menyerahkan dokumen tetapi mereka bisa cukup dengan eh, apa namanya mengalukan email. Dan itu sudah juga diperbaiki apa di, diper, disesuaikan dengan kondisi teknologi saat ini. Insyaallah pada hari ini juga kita akan luncurkan standar kriteria halal yang sudah dilengkapi juga untuk obat dan kosmetika, karena amanat undang-undang sesungguhnya mandatori ya halal itu juga masuk kepada obat dan kosmetika tidak hanya pangan. Bapak Menteri dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sertifikasi halal juga bagian daripada partner bisnis dari sisi industri. Untuk itu, proses sertifikasi halal tidak boleh menjadi materi penghambat dalam perjalanan bisnis. Maka LPPOM MUI utamanya di dalam analisa laboratorium sebagai salah satu persyaratan proses sertifikasi halal telah bekerja sama dengan kawasan-kawasan industri dan kami menginisiasi keluarnya permen dari Kementerian Perindustrian kawasan industri halal. Kawasan industri halal adalah sebuah ide strategis dan politis untuk perdagangan halal di dunia. Sehingga diharapkan Indonesia akan menguasai perdagangan halal. Karena sudah sepatutnya Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim mampu menguasai perdagangan halal. Pada pada saat ini, boleh tepuk tangan, Pak. Pada saat ini perdagangan halal tercatat dikuasai oleh Australia, Amerika Thailand, dan Cina bahkan. Indonesia berada pada urutan ke-9 atau ke-10 bahkan di bawah Singapura. Jadi hanya menggunakan isu halal, rupanya negara-negara pengekspor sudah sangat agresif untuk beradaptasi dengan standar halal. Maka bicara tentang standar halal saja, tidak cukup bagi Majelis Ulama Indonesia yang juga berpikir tentang peningkatan ekonomi kerakyatan dan ekonomi bangsa ini. Maka ide kawasan industri adalah menambahkan atau competitive advantage, penambahan competitive advantage, pers kesaingan, keunggulan bersaing produk-produk Indonesia di negara-negara, terutama di negara-negara Timur Tengah. LPPOM MUI yang sudah terakreditasi ISO 17065 dan 17025 sudah siap untuk menghadapi dan mendukung industri untuk menguasai perdagangan halal tersebut. Maka untuk itu kami juga pada usia ke-30 tahun membuka laboratorium-laboratorium di kawasan-kawasan industri. Terakhir kami membuka laboratorium halal di kawasan industri di Cikarang, yang sebelumnya kami juga membuka laboratorium halal di kawasan industri Cikande, itu adalah upaya kami melakukan menjemput proses sertifikasi halal, utamanya analis laboratorium halal, supaya proses sertifikasi halal tidak menghambat perjalanan bisnis para industri. Mudah-mudahan, sekali lagi sumbang sih kami bagi negeri yang kami cintai ini bisa bermanfaat bagi seluruh umat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wallahu yaqulul haqq wa huwa hadis Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.